dan kita saksikan 11 pemain baik dari Persija, Selatan, Sumatera Barat maupun dari tindakan yang tuan kata itu sebelum bola ditendang jangan maju 11 pemain kiri ke kanan boleh maju kaki satu langkah ke depan satunya tetap di garis nih. Kalau misalnya kalian maju sebelum bola ditendang, kalau misalnya tendangan tersebut tidak gol, tendangan tersebut diulang kan rugi kan. Oke, dan kita saksikan untuk tendangan penalti yang pertama dari kebelasan Tuah Katari di Pakunam. Kita saksikan penentang pertama tampaknya AA saksikan langsung tendangan AA saudara penonton masuk melengkung tendangan AA baru tanggal 01 nah, kita saksikan penendang pertama untuk persegat selection persegat selection tendangan pertama akan diambil oleh Hendri. Kita saksikan masih buat saudara berantem Hendri untuk saling kedudukan 1 untuk penentang kedua kita saksikan dari dua kata Rujus Pakunam. Nomor 4 yaitu Denny. Kita saksikan apakah Denny kapten kesebelasan dari Tuah Katarbi akan mampu menyamakan kedudukan. Saksikan saudara penonton siap-siap sedang tidak dan nampaknya penjaga dari penjaga selection salah mengantisipasi kedudukan saat ini satu sama dan saksikan tendangan kedua dari menendang kedua dari persija selection yang akan diambil oleh Tuah. Saksikan saudara penonton bersiap-siap untuk mengeksekusi tendangan penalti. Akan kedudukan satu sama dan tendangan yang dilakukan oleh Tuah berhasil menjebol ke dalam dari Seri dan kita saksikan tendangan ketiga atau penendang ketiga dari Tuah Katarbi akan diambil oleh Dipa salah satu pemain sayap kiri dari Katarbi Pakunam tampaknya kedudukan 2-1 untuk persija selection. Saksikan Dipa
dan gol saudara Terangkan. Nah, saling kedudukan berubah menjadi dua sama. Pastikan penendang ketiga untuk Persibat Sarikson. Nah, pastikan satu. Salah satu pemain gelandang dari Persibat Sarikson. Apakah mampu menambah pundi-pundi gol? Ataukah sebaliknya? Kita pastikan. Lakukan sudah. Ini bola bergulir. Coba gitu dong. Dari sore selanjutnya kita akan menaksikan penandang keempat dari Tuah Sakari. Dia akan diantin oleh Hitam. Salah satu striker dari Tuah Sakari. Apakah bisa mampu menyamakan kedudukan? Pastikan. Nah, pastikan saudara penonton. Berada di pelukan penjaga dalam persidak dan kita saksikan saudara penonton penentu di penendang atau sekutu untuk penalti dari persidak selection akan diambil oleh Suswami, salah satu striker dari pemain Persibat Selatan. Pasti kan, ada penonton. Ini kita saksikan gol dari Persibat Selatan Sungai Jagadu, sedangkan dua penendang pertama dari Tuah Sakari gagal memanfaatkan atau menjebol gawang, dan penendang pertama dari Persibat Selection berhasil menjebol ke gawang. Dan pada akhirnya kedudukan berubah menjadi 4-2 untuk Persibat Selection Sungai Jagadu.